Bismillahirrahmanirrahim. Ya baiklah pemirsa, pada saat ini kita berada di sebelah Kabupaten Ciamis ya pemirsa. Tepatnya yaitu di Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa. Kita akan menelusuri jalan ini, nanti kita belok kiri ke arah bawah pegunungan ini ya, dari pegunungan ini. Oke pemirsa, let's go. Kita lakukan perjalanannya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jalan ini lurus terus nantinya akan menuju ke daerah Rancah pemirsa, Kecamatan Rancah. Kemudian bisa ke Jawa Tengah, kemudian bisa ke Banjar dan lain sebagainya. Nah, sementara itu kita tidak ke sana, kita ambil arahnya ya itu yang ke sebelah kiri, yaitu ke Bentuk Sari kalau tidak salah. Nah, oke, kalau ke atas ke Citapen Pasir, daerah yang lainnya yang saya sebutkan tadi. Oke, kita belok kiri pemirsa. Let's go. Ya, seperti kita ketahui semua bahwa daerah-daerah pedesaan di sekitar Ciamis dan sekitarnya termasuk Kuningan sebagian besar buruknya yaitu bertani, kemudian juga berkebun. Ada juga sebagian yang menjadi pegawai. Berada di atas ketinggian. Kita lihat banyak yang menjemur kopi ya, hasil dari perkebunan para petani di sebelah sini. Perbatasan ini banyak juga yang menggunakan lahannya untuk ditanami dengan pandan yang digunakan untuk kerajinan seperti anyaman, tikar dan lain sebagainya. Oke, kita masuk di dusun Bentuk Sari, Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kita tunduk suri pemirsa jalan. Jalan hampir di setiap
jalanan itu. Teh, ayo terus lebet ke wilayah mana teh? Perbatasan Pasir Nangka. Oh Pasir Nangka. Oh bentuk sarina dugi tadi ya. Kadina Pasir Nangka. Oh mohon. Atuh nuhunnya teh. Wa menu kalandeuh ka mana teh? Oh buntu ya mah. Aya bumi tapi. Lembur naon amina? Mohon. Nuhun teh. Kawan-kawan kita ke sebelah kiri ini ya. Oke, ini udah masuk ke daerah Pasir Nangka, pemirsa.
kiri pemirsa kalau ke atas lanjut ke Tapen Pasir aja ya. Kita ke belok kiri ya pemirsa, nanti ke arah jembatan perbatasan antara Ciamis dengan Kabupaten Kuningan ya pemirsa. Sayang jalannya masih seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.